Politik apa macam ini? Perbodohkan rakyat, menipu, memfitnah atas nama Islam. Ini yang sebut penunggang-penunggang agama yang tak reti nak ulas. Okay, mana ada negara? Saya nak ambil kesempatan ini ulas. Ini kadang-kadang teguran itu kita terima. Tapi untuk parti Islam memfitnah itu tidak boleh. Umpamanya, dia kata saya iktiraf Israel. Dia kena faham dalam sistem dunia, ada yang dikatakan de facto, ada yang kata de jure. Kalau yang ini pun tidak faham, susah. Maknanya kalau orang tanya, apakah kamu terima wujudnya Israel? Dia wujud. Malaysia tak iktiraf dari segi maknanya, kita tidak iktiraf, maka tidak hantar pegawai kedutaan dan tidak ada hubungan diplomatik. Itu maksudnya. Tapi apakah kita, dia tidak wujud? Dia wujud. Dia anggota PBB. Sebab apa saya usulkan di Riyadh bahawa dia harus disingkir dari PBB? Maksudnya dia wujud. Dia kau tanya, apakah Israel wujud? Ya. Apakah ada state of Israel? Yes. Apakah kamu iktiraf? No. Kerana dia wujud. Apa yang itu pun tak ada bahawa Anwar dah langgar, dah khianat, jadi alat Israel ni apa? Politik apa macam ini? Perbodohkan rakyat, menipu, memfitnah atas nama Islam. Ini yang sebut penunggang-penunggang agama yang tak reti nak ulas. Mana ada negara di Riyadh, ada lagi 2-3 yang cakap, yang tegas seperti kita. Ya. Bukan saja saya, masa Menteri Luar di Pertubuhan Pasal-Pasal Bersatu, ucapannya di antara yang paling keras. Ya. Jadi, tetapi buatlah apapun. Ya, tegas bagaimanapun, dia cari satu kenyataan yang dia tak faham kerana mungkin ada sebab-sebab lain, tapi tentu niatnya jahat. Ya, ini saya tidak suka sebab kita tahu dalam seluruh hidup kita ini pertahankan semangat perjuangan rakyat Palestin. Kalau dia tak setuju perkara, faham. Jadi banyak agar rakyat terkeliru, bagaimana ni Anwar nampak iktiraf? Istilah siapa kata? Do you accept existence of the state of Israel? Jawabnya yes. And do you believe that therefore the state can defend itself? Yes. Tetapi ini konteks you ambil luar daripada konteks. Yang kita tentang ni apa? Iaitu keganasan, penjajahan, ya, kezaliman negara Israel itu ke atas rakyat. No. Kalau dia tak buat apa-apa, apakah ada kita pertahankan hak dia untuk pertahankan diri? Iyalah, kalau dia tak buat apa-apa. Jadi, dia tak, padahal dalam interview saya dengan CNN, dengan Richard Quest itu, saya rasa keras betul lah. Kalau nak suruh lebih daripada itu, kita nak jaga lah. Kita ada negara. Ya. Kita pertahankan hak kita. Dan dalam semua ruang, umpamanya di sidang APEC, di Peru, di Lima, Peru, satu-satunya pemimpin negara yang bicara soal Palestin, penindasan kezaliman Palestin, itu Malaysia saja. Ya. Walaupun saya tahu tajuknya ekonomi dan perdagangan. Jadi saya kaitkan bagaimana ekonomi dan perdagangan bebas kalau dia menafikan satu pihak. Ya. Jadi saya harap penjelasan ini membantu. Jangan untuk kepentingan politik sempit kita sanggup fitnah, menipu dan menggunakan payung Islam seolah-olah mereka jago. Bila saya tanya balik, masa kamu perintah, mengapa kamu izinkan kapal Israel berlabuh di pelabuhan Klang? Dia tak jawab. Masa kamu perintah, mengapa kamu izinkan kapal dan pesawat Israel laluan ruangan udara Malaysia? Dia tak jawab. Masa kita perintah, ada tak kita izinkan Israel berdagang? Tidak. Apakah kita izinkan pesawat Israel menggunakan ruang udara kita? Tidak. Pas harus jawab pertama. Mengapa izinkan kapal Israel berdagang? Tapi saya tutuplah cerita tu. Kita maju ke depan. Sudahlah dulu.
Tapi dia tidak. Dia terus menipu dan menghasut. Dan tidak pernah sama sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.